Tarik. Sempit ke lu neng Budi. Mas, ini keluhan awalnya apa, Mas? Sampai bisa ganti transmisi Matic, Mas? Keluhan awalnya itu pada saat perpindahan gigi itu dari B ke R, itu ada jeduk. Terus dari R ke N, tidak ada. N ke D, itu tidak ada juga. Tapi kalau dilangsung dari B ke D itu, langsung jeduk gitu. Yang paling parah posisi mundur upgrade ke R itu ada jeduk parah. Terus untuk tindakan selanjutnya itu apa, Mas? Tindakan selanjutnya kami lakukan OH Matic, overhaul Matic, dan di situ pada saat melakukan pembongkaran kita menemukan ada beberapa komponen itu yang sudah mulai rusak, aus. Antara lain itu dari kampas Matic-nya, sempat juga Matic-nya ngelos pada kecepatan 60 km itu ngelos. Dan ada komponen juga yang hilang itu, yang hilang terus rumahnya itu sudah kalah. Jadinya kami sarankan untuk lakukan pergantian, soalnya rumahnya itu kan sudah kalah, tidak bisa dilakukan repair itu, langsung diganti. Kalau di repair juga khawatirnya nanti molat lagi, Mas, ya penyakitnya ya? Iya, kalau di repair juga tidak menjamin, tidak 100% menjamin gitu ya? Itu sembuh juga gitu. Jadi dilakukan penggantian. Penggantian. Gitu. Jadinya kita lakukan lebih baiknya, kita lakukan pergantian. Jangan lupa like bila suka, subscribe, dan share jika bermanfaat. Follow juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo agar mudah untuk menghubungi kami untuk layanan booking service, direct, ataupun konsultasi. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.